اللهم افتح علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين. Bila dah baca doa. Amin. Okey. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang imbuhan akhir. Amin. Okey, bagus. Jadi kita tanpa buang masa, cikgu mau ajar sikit je. Ajar sikit je benda yang sangat mudah. Iaitu orang panggil apa? Orang panggil, kita panggil dia sebagai cikgu nak ambil warna pen yang best sikit tu rasanya. Tu macam yang gila. Macam ulat. Okey, kita akan belajar tentang imbuhan akhir. Imbuhan akhir. Imbuhan akhir. Okey, imbuhan akhir tu, contohnya kamu bagi satu kata nama. Contohnya, siapa tahu apa yang cikgu lukis tu? Ada tapak. Dan atas tapak ya ada satu macam gunung dan ada satu ketulan di sini. Apa yang cikgu lukis ni? Siapa tahu? Selalunya makan pada waktu pagi. So, ada dia punya sambal lah. Siapa tahu cikgu sedang buat lukis apa ni? Nasi ayam. Okey, nasi ayam khusus eh. Maksudnya kamu jawapannya khususnya ada nasi ayam. Tapi kalau dari segi contoh ada banyak-banyak makanan-makanan. Kita panggil dia makanan. Okey, nasi ayam betul. Tapi kita panggil ni makanan lah. Betul sih. Kita panggil ini makanan. Kalau mana boleh kita makan bola, bola kan, bola ni untuk ditendang, digunakan untuk bermain bola keranjang dan sebagainya. Bola bukannya makanan. Jadi daripada perkataan makan, dia bertukar menjadi makanan. Makanan. Tambah an jap belakang. Makanan. Ada banyak lagi lah contoh yang lain. Okey, cuba tengok yang ni eh. Sekejap eh. Okey. Imbuhan akhir tahun 2 by Sukma Idrus. Nama cikgu ni Sukma Idrus. Cikgu pinjam dia punya presentation. Harap dia halalkan. Jadi imbuhan akhiran ialah benda yang kita tambah dekat belakang. Dekat belakang. Contohnya makanan kita tambah dekat belakangnya sitok. Di sini sahaja. Di sini. Tak, 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 tak. Di sini kita tambah. Makan jadi makanan. Okey, apa lagi dia kata tadi? Jap, kenapa cikgu tak ada slide ni? Okey. Ditambahkan bahagian belakang, akhir kata dasar, untuk membentuk kata nama ataupun kata kerja. Contoh dia kata, makan tambah an jadi makanan. Ada juga imbuhan akhir yang lain. Ada an, ada i, ada kan. Okey. Yang contoh pertama kita gunakan ni lah daripada suatu objek menjadi kata nama. Makan tu adalah satu kata kerja. Makan, kita makan. Minum, okey, siapa tahu apakah contohnya minum ah. Cik sukalah, cikgu pen tu, cikgu guna ni studio, hanya untuk studio. Okey, minum. Minum ditambah imbuhan akhir jadi apa? Minum. Pandainya kamu. Minum an. Jadi daripada kata kerja, minumnya suatu kerja. Bila ditambah an, jadi minuman. Ianya menjadi satu kata nama. Jadi maksudnya kalau cikgu ambil warna merah, daripada kata kerja kamu minum. Macam ni orang minum air. Siapa pernah minum air macam tu guna botol? Buka mulut besar-besar, tangannya naik atas botol tu. Lepas tu air tu macam ni ha. Gol. Ha, siapa pernah minum macam ni?
Ada yang tunggah tak minum tum-tum. Bahasa Sarawak kita. Tapi nak katanya, kalau minum sahaja, inilah dia. Kita minum. Ini satu kata kerja. Tapi kalau kita sebut minuman, ianya menjadi satu kata nama. Minuman tu ada banyak jenis. Ada minuman minuman gas, contohnya Coca-Cola, contohnya. Ada yang, apa tadi? Jangan salin, tak boleh salin. Jangan salin. Eh, kita tanya apa tadi? Kita tanya apa tadi, Rizkin? Oh, jangan tulis. Tengok sahaja dahulu. Nanti cikgu akan suruh tulis, okey? Okey, jadi pada minum yang belah kiri warna merah tu yang minum. Tapi kalau kita sebut minuman, dia jadi kata nama. Jadi minuman air soya, minuman. Ha, air soya. Ataupun ada yang suka minum air krisantimum, air teh bunga. Ha, itu juga adalah satu minuman. Apa lagi air yang kamu tahu? Siapa tahu air yang warna dia? Warna macam warna... warna apa? Warna biru ke? Adakah minuman yang berwarna biru air dia? Air minuman bertenaga Contohnya orang pergi gym dia minum air tu. Cikgu dah lupa dah nama dia. Macam-macam lah minuman ada. Yang paling mudah sekali air kosong lah. Air mati. Ataupun air masak. Orang panggil. Air masak. Okay. Habis. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Ikut jadi ikuti. Ianya letak jadi letakkan. Okey, cikgu untuk kita tengok sikit. Kata imbuhan akhir an. Contoh-contohnya kita nak pakai jadi pakaian. Kita nak berlari adalah satu kata kerja jadi larian. Ya, saya Aisyah. Oh, saya. Kita sini nampak apa-apa. Oh, sempat tengok. Nampaklah skrin cikgu. Okey, bagus. Oh. Kami dah share tu sebenarnya, Aisyah. Mungkin kita pin. Tersalah pin cikgu punya, ya. Cuba tengok, ada si bentuk macam tu. Oh, sekejap cikgu tunjuk, eh. Kadang-kadang bila kita guna Google Meet, dia contoh ni skrin cikgu. Apa yang kamu nampak sekarang, Aisyah? Kamu nampak muka cikgu dalam bulatan tu ke? Muka cikgu macam tu ke? Ha, kamu. Ha, maksudnya, kita sekarang tu Google Meet kita tengah pin pada gambar ya. Macam mana kamu nak unpin? Cuba kamu tekan sekali pada skrin, kamu akan nampak satu option yang berbentuk macam ni. Optionnya ada 3 igit gambar. Yang pertamanya ada option mutekan. Ada option yang kedua adalah gambar macam pin. Ha, gambar pin tu, cuba kita tekannya sekali. Ha, gambar pin tu, cuba kita tekannya sekali. Kita touch screen, tekan sekali kat situ. Tekan sekali. Okay. Lekat ya. Ini akan keluar benda tu ke atas. Kita tekan yang satu button yang berbentuk macam pin tu, Aisyah. Sebab kami dah share screen. Kami dah share screen. Nah, sepatutnya kita pun nampak. Siapa yang nampak screen cikgu? Ya, Aisyah? Oh, kejap lah. Okay, kami akan tutup tu. Stop presenting. Kami akan buka balik sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, nampak sikit sekarang, Aisyah? Ada sikit keluar skrin cikgu yang cikgu lukis tu? Sedar? Sikit nampak kah? Pelik juga. Oh, dah lama juga kita sikit nampak skrin cikgu. Tengok. Ha, nyata. Nampak sikit cikgu. Sikit nampak. Ada kot. Okay, siapa lah.
Cuba awak tengok kawan-kawan awak punya Google Meet, Aisyah. Tengok gambar-gambar. Kalau awak tekan salah satu contoh Ryan kan. Kalau awak tekan gambar Ryan, awak boleh pin. Cuba awak cari satu skrinnya namanya Ustaz Stylo, tapi nya skrin. Awak pin yang tu, yang tu cikgu. Bukan gambar cikgu yang pakai kod tu. Awak cari cikgu punya skrin yang cikgu sedang lukis tu, okey? Okey, kita sambung lagi. Jadi kalau Aisyah tak dapat, kamu terpaksa dengar ajalah. Okey, jadi kalau makan jadi makanan, makan jadi makanan, minum jadi minuman, pakai jadi pakaian, apa lagi? Kalau lari, berlari eh. Kalau berlari jadi larian, ha? Lari ni satu kata kerja, jadi kata nama larian. Maksudnya, contoh kita ambil Uwais berlari. Tetapi, Uwais berlari. Lariannya sangat laju. Ha, yang punya perlarian, yang punya lariannya sangat laju. Ha, manakala kita ambil contoh lain. Naufal pakai baju, pakaiannya sangat cantik. Ha, pakaiannya sangat kemas lah. Sangat bersih. Minum. Okay. Contohnya Rizkin. Rizkin minum air. Minumannya sangat manis. Ha, faham? Okay? Minuman. Jadi seterusnya, kata imbuhan yang seterusnya tu, nya diakhiri dengan kan. Contohnya letak. Nya akan akhiri dengan kan. Ada dua igit K lah. Jadi kalau kau sambung, dia akan berbunyi sebagai letakkan. Letakkan pen itu di atas meja. Okey, siapa yang dah siap kerja rumah, sila letakkan buku kamu di atas meja cikgu. Ha, selalu kamu dengar kan? Okey, formula dia, selepaskan, selepaskan kebiasaannya akan didatangi dengan kata objek. Contoh, letakkan buku. Yang mesti ada objek selepasnya. Letakkan, letakkan apa? Letakkan buku. Ha, tu objeknya. Objeknya adalah buku tersebut. Letakkan buku tersebut di atas meja. Contohnya meja. Letakkan buku di atas meja. Tak buku. Buruknya buku tu. Tapi siapa lah. Ha, letakkan buku. Ingat sih kamu selalu letak buku sampai bertimbun-timbun. Jadi macam bukit. Ha. Ni buku Uwais. Ni buku Awang. Sampai jadi sangat tinggi. Kamu berebut-rebut nak pergi hantar ke bilik ofis cikgu. Cikgu boleh kami nak pergi toilet? Boleh. Syahri ni. Okey. Dah nampak dah Aisyah screen, Aisyah? Ha. Air pelik oh. Kita guna phone dah. Kita guna application Google Meet kah ataupun guna Gmail? Google Meet lah. Macam ni lah. Faham sih nampak skrin lah. Masalah tak. Siapa lah. Kami pun tahu macam ni. Kita boleh tanya si mak kita kan sebelah ya. Macam ni nak nampakkan skrin cikgu. Cuba cari skrin cikgu. Okay. Line kah? Macam ni agak. Saya tahu lah. Okay. Kita teruskan. Siapa asyik susah gila pun Aisyah. Cikgu dah record video tu. Jadi kelak cikgu bagi ialah Aisyah boleh tengok pada nyatok jap. Kami bagi kita satu link. Macam mana nak bagi link tu? Exit. Assign homework kah? Assign. Deadline. Cepatlah kami buat contoh jap. Cantik. Sekejap yang lain minta maaf. Cikgu nak bagi Aisyah satu link. Satu link. Aisyah. Okey, Aisyah kami hantar link yang dekat grup WhatsApp. Jadi kita boleh tengok kat sini, okey. Okey, jadi apabila imbuhan kan, letakkan, selepas itu mesti datang objek. Contohnya dah paste belum? Yang ni untuk Aisyah. Untuk Aisyah. Okey. Aisyah, kami dah hantar dah di grup.
kita boleh tekan quiz ya. Okey. Dalam ni ada slide, kita boleh tolong, kita boleh baca lah, okey. Okey, jom kita teruskan. Jadi, bila kamu ada kan-kan ni, letakkan. Selepas tu mesti datang objek. Ni, take on. Sorry, cikgu nak pergi ke. Hilang dah slide tadi ada. Contoh yang lain adalah apa orang panggil? Ayah ni cikgu punya ya, tak? Hilang. Imbuhan akhir. Imbuhan akhir. Jap. Imbuhan akhir. An. Aduh, hilang sudah. Kok bisa? Sinilah. Imbuhan akhir. An. Sudah hilang. Quizzes. All. Aduh, saya jumpalah. Eh, cikgu dah letak dalam tu. Cikgu tekan tu lah. Tekan tu. Two other players. Tak ada. Apa tu? Oh, ada soalan. Siapa lah. Okey, siapa? Kita teruskan dengan kita punya ya. Quiz kat tok, quiz nanti cikgu bagi. Okey, seterusnya jadi ada tiga jenis imbuhan akhir yang kamu boleh guna, iaitu yang an tadi. Cemiaga. Siapa lah kita exit jalan ya. Exit dah. An, kan, kak ya, i. Hari ya cikgu dah ajar dah kan dan i tu. Siapa ingat kelas yang terakhir? Contohnya hadiah kan? Menghadiahi dan menghadiahkan. Siapa ingat? Siapa ingat? Hadiah. Okay. Kalau kita tulis menghadiahkan, kita kena tulis dulu apa yang, apa hadiah ya? Contohnya dia nak dibagi hadiah menghadiahkan sebuah sofa ataupun menghadiahkan television. 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 Jadi objek dahulu. Bila ada kan mesti objek dahulu. Menghadiahkan television kepada siapa? Kepada ibu. Kepada. Contohnya kepada ibu. Wow. Bestnya dapat television baru. Boleh tengok ceramah pagi. Dengan skrin yang sangat besar. Tapi kalau kita buat, kalau dia menghadiahi ayah, menghadiahi, ha, ni tak boleh tulis televisyen dahulu. Kita kena tulis siapa yang menerima. Ha, tengok ni, menghadiahi. Ha, jadi kita akan gunakan menghadiahi ibu. Ha, tulis ibu dahulu. Barulah tulis barang apa yang dihadiahkan. Ibu menghadiahi sebuah televisyen. Television. Okey, faham. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom kita sama-sama menjawab soalan kuisis imbuhan akhir tahun 2. Imbuhan akhiran. Nyatuk saya. Akhiran untuk senang saja. InsyaAllah. Okey, jom kita tengok. Ada 10 soalan. Aisyah, kita ada di siar kah? Cikgu bagi satu link baru, okey? Kepada semua. Semua boleh masuk. Jadi, cikgu akan tukarkan skrin kita. Kita tukar skrin tu. Stop. Kita pergi ke yang ini. Okay, jom. Share link. Copy link. Cikgu dah copy. Kita akan. Okay, semua sila masuk. Senang tak? Tiga. Menggunakan tiga tata bahasa yang kita belajar tadi. Makan jadi makanan. Hadiah jadi menghadiahi ataupun menghadiahkan. Kalau dia ada kan, kamu tulis objek dahulu. Kalau dia hi, kalau ada bunyi menghadiahi, ada huruf I belakangnya.
Kamu kena tulis kepada siapa benda itu dilakukan. Contohnya menghadiahi ibu, menghadiahi Ryan, menghadiahi Syahrini sebuah kek. Contohnya kamu jadi ibu dan ayah Ryan menghadiah ibu dan ayah pakcik itu menghadiahi Ryan sebuah kek. Sebabnya ada menghadiahi, mesti nama orang. Kepada siapa dilakukan? Dia telah menyakiti. Siapa yang disakiti? Dia telah menyakiti saya. Okey, dah cukup ke orang. Siapa lagi yang belum masuk, sila masuk. Tasha sudah masuk. Aisyah pun dah masuk. Kot, belum lagi. Macam mana Aisyah? Dah masuk belum Aisyah? Cemiakah? Aduh, kita punya line teruk ke? Oh. Cuba kita tutup buka balik. Ataupun Aisyah, kita tutup je Google Meet. Kita buka je Quizzes ya. Tapi tekan Quizzes dulu lah. Tekan link tu dulu. Baru kita tutup Google Meet. Supaya internet tu dia. Dah. Ryan dah boleh masuk. Ryan, Wise dah masuk, Awang, Iris, Galaxy Sunshine, Masya Allah, siapa ni? Roshan. Tekan jat. Dah masuk dah? Masya Allah. Sekejap, cikgu punya tok kot problem. Cikgu si nampak nama kamu pun. Cikgu refresh je. Okay. Kadang-kadang kalau kamu malas nak tukar nama, kamu tulis je. Kamu, ni ingat nama Aisyah dengan Nia ni? Ryan dah ada. Okey, Aisyah. Okey, jom. Semua dah masuk. Kita mulakan, okey? 1, 2, 3. Selamat bunyi apa ni? Cikgu si suka bunyi muziknya. Adik suka menonton rancanglah kartun. Okey, pilih jawapan yang paling tepat. Alamak. Take a chair. Okey. Dah. Semua dah jawab. Tinggal 2 orang sahaja lagi. Okey, cantik. Jawapannya adalah rancangan. Kita panggil rancangan tu. Ada masa kah? Ini ada masanya dimpun. Okey, jadi kamu kena cepat. Ada 30 saat. Baca betul-betul. Radio yang rosak itu telah abang membaiki. Telah abang kebaikan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ni ada timer. Cikgu biasanya saya ada timer. Tapi ni apa? Laju juga kan 1 minit. 30 saat. Baiki. Okay, bagus. Ramai yang betul. Next question. 30 saat sahaja. Ahli keluarga yang paling saya sayangkan. Pilih di antara 2 tu. Kalau nama ialah nenek di sebelah tu, adakah ia objek ataupun orang? Kalau orang, ingat tak, menghadiahi ibu televisyen, menghadiahkan televisyen kepada ibu. Kalau sayangi tu, dia mesti benda itu, kata kerja itu dilakukan kepadanya. Okay? Jadi jawapannya adalah sayangi. Lekat bunyi ee yang mesti ada maf'ulun bih ataupun orang yang dikenakan kata kerja. Ya. Adam suka menonton tempat kosong kartun sambil makan makanan ringan. Sambilnya makan. Makanan. Makan yang kata kerja. Makanan itu kata nama.
Adam suka menonton apa? Eh, sama aja jawapan tu. Ha, ni cikgu rasa kamu boleh jawab sendiri eh. Dalam keadaan 10. 5. 4. 3. 2. 1. Lajunya punya timer lah, ya Rabi. Alright, let's go. Jawapannya adalah rancangan. Macam tadi, macam soalan yang pertama. Soalan yang kelima, jom kita tengok sekali lagi. Jangan tempat kosong kawasan lombong itu. Kawasan lombongnya kawasan yang ada, kawasan yang berbahaya lah, ada banyak lubang dan boleh terperangkap dalam lubang lombongnya. Hampirkan, jangan hampirkan, jangan hampiran, jangan hampirlah, jangan hampiri kawasan lombong itu. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Tengok sikit apa jawapan kamu. Okey, hampiri eh jawapan dia. Sebab yang dihampiri itu adalah kawasan lombong. Tempat ya dihampirkan, dihampiri oleh seseorang. Kata kerja ya kepadanya. Sebab ya guna hampiri. Pelbagai jenis alat tempat kosong dijual di kedai itu. Alat apa ni? Alat mainan, alat permainkan, alat maini, alat mainlah. Okey. Jadi kalau makan jadi makanan, minum jadi minuman, main jadi. Okey, pilih 5, 4, 3, 2, 1. Cantik, bagus eh. Soalan yang ke-6. Sedia? 1, 2, 3. Soalan yang ke-6. 7. Sorry, minta maaf. Tempat kosong itu ayah beli di kedai. Apa yang dia beli tu? Makanan itu ayah beli di kedai. Makankan itu ayah beli di kedai. Makanlah itu ayah beli di kedai. Makani itu ayah beli di kedai. Apa yang ayah beli? Dia macam objek lah. Sebab kalau ada perkataan beli, dia mesti ada objek. Okay. Cuba pilih. Dah habiskah masa? Oh, dah habis. Jawapannya adalah makanan. Ha, mesti ada objek. Kalau kata kerja yang memerlukan objek, mesti cari objek. Makanan. Tolong tempat kosong sebungkus nasi lemak. Okey, sebungkus nasi lemak adalah suatu objek. Jadi, kata imbuhan akhir yang paling sesuai bukan bukan diakhiri dengan ii lah. Jadi, mesti ada something yang berbunyi sebaliknya. Belian tak boleh. Belian bukannya kata kerja, ianya katakan nama. Saya beli buku. Belian saya ini, belian maksudnya pembelian saya ini sangat, sangat ni lah. Sangat worth it. Sangat berbaloi. Tolong apa? Tolong bungkuskan. Tolong belikan. Okay, Masya Allah. Semua betul eh. Belikan objek. Contoh macam menghadiahkan televisyen. Menghadiahkan hadiah. Semua tempat kosong sukan tersusun. Rapi di atas rak. Semua apa ni? Semua jawapan, semua undangan, semua arahan, semua alatan. Ni apa ni? Barang-barang ni kita panggil alat ke, arah ke, jawab ke, undang. Cikgu rasa semua tahu. Pilih jawapan yang terbaik yang kamu boleh berikan. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, soalan yang terakhir lepas ni, jap kita tengok apa dulu jawapan ni. Jawapannya adalah alatan. Alat ditukar jadi alatan. Alat tu adalah suatu kata nama dah. Alatannya pun jadi kata nama lagi. Kadang-kadangnya cemialah. Ada gambar. Pilih jawapan berdasarkan gambar. Baris jadi barisan, laut jadi lautan, manis jadi manisan, tari jadi tarian. Contohnya menari kan, menari. Menari kan.
tarian tu adalah satu contohnya tarian naga, tarian zapin orang Melayu, tarian yang lompat-lompat, tarian hip hop dan sebagainya. Ianya kata nama. Okey, dah habis. Bagus eh, kita tengok sikit jawapan, markah-markah. Susah kasih kata imbuhan tu. Hadiahkan, hadiahi dan juga penghadiahan. Makan, makanan, makankan, makani. Biarlah dia kurang. Okey, nombor satu. Walaupun yang tulis 1, 2, 3, search kita nak tengok markah eh. Mastery Party, Masya Allah. 4 orang dia bagi ni. Nombor satu diduduki oleh 2 orang, Aisyah dan juga Awang Najmi, 100% markah. Tapi skor Awang lebih tinggi sebabnya lebih laju jawab kot. Ha, macam tu lah lebih kurang. Nur Syahrini dan juga Kisha Ariana, tahniah dapat 90 markah. Satu je. Bukan yang si jawab tu, yang terlepas jawab sebenarnya. Ha, Aisyah dengan Kisha tu si sempat ada internet problem mungkin. Mungkinnya pun dapat 100 markah sebenarnya. Ryan, Masya Allah, 60 markah. Sangat bagus, sangat tinggi. Melebihi markah lulus. Diikuti dengan Galaxy Sunshine 60, Raihan 60, Iris 60. Bagus. Wes Alkardi 50, bagus. Markah yang lulus. Tasha 30 pun bagus juga. Mungkin kita tersalah pilih tadi. Sekpa. 30 sikit lagi nak lulus. Okay, kita cuba usaha tu. Siapa kelakar tu? Aisyah 100 markah. Okay. Tahniah semua. 100 markah. Nya nombor 2 tapi nya 100 markah. Ha, semua kita. Nya mun kita cara jawab lebih cepatnya makinnya lah. Sorry ada problem. Ni kami punya ayah tengok. Okey, kelas kita dah habis tapi cikgu nak bagi kerja rumah sikit boleh? Kerja rumah tu bolah kelak ah, bolah bila kita di rumah kelak. Ni dah lama dah cikgu tak bagi kerja rumah ni. Kerja rumah yang cikgu nak bagi adalah pada buku warna oren kamu tu. Sekejap cikgu nak share screen. 5 minit dah cikgu bagi. Sekejap eh. Ha. Siapa yang dah nampak? Sekejap cikgu belum sharekan lagi. Windows yang ini, okey. 1, 2, 3. Ha, dah nampak dah kot. 23. Muka surat 23. Oh, buku oren. Muka surat 23 ya, dia menggunakan grammar yang sama, iaitu tata bahasa yang sama seperti mana yang kita belajar tadi. Cuba kamu tengok eh. Okey, dia punya arahan adalah tulis imbuhan akhiran yang sesuai. Sanjungilah mereka. Rizan, ni sebelah kiri ni. Rizan, file cikgu siapa nak conteng tak? Oh, untuk gambar. Sekejap lah. Sekejap eh. Kami ingatkan kami dah ya. Kita boleh barulah import gambar yang ini. Okey. Jom. Rizan, tolong beri apa ni? Cikgu bagi satu jawapan ni, jawapan bocor. Berikan. Ha, ni kata kerja yang kita, tata bahasa yang kita belajar tadi. Tolong berikan gambar-gambar. Lepaskan mesti ada objek. Tolong berikan gambar-gambar. Ada lagi atau tidak gambar tokoh negara kita ini? Cuba buat semakan. Ha, semakan. Kata nama. Daripada semak, kata kerja jadi semakan. Cuba buat semakan. Okey, bawah tu lagi. Apa kehebatan beliau? Oh, begitu. Puji tempat kosong dan sanjung perlu kita... Okey. Kamu jawab sendiri, okey? Muka surat 23. Buku merah jilid 2. Buku jilid 2, okey? Kepada siapa yang tak ada buku, cikgu akan letakkan gambar tu dalam WhatsApp, okey? Jilid 2.
Okey, ajak. Terima kasih semua. Boleh berehat dan hantar tok dalam snap ad, okey? Snap ad. Okey, assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye, Wise. Bye, Syahrini. Bye, Tasha. Bye, Aisyah. Bye, Rizkin. Terima kasih. Jumpa lagi, Tasha. Jumpa lagi, Raihan. Jumpa lagi, Syahrini, Wise dan lain-lain. Bye, Aufa. Bye, Tasha. Waalaikumsalam, Syahrini. Bad girl ya, Syahrini ke Iris? Kita Iris nak? Syahrini. Oh, bad girl. Kami ingat nama kita, bad girl. Okay, kena hantar dalam snap ad, okay? Cikgu pun mau katuk dalam. Bye-bye. Waalaikumsalam. So, kita kena tutup recording.